lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Tengku Haji Fauzi Saleh MA. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tadimu salihat الذي خلق سائر الكائنات الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Segala puji kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat-Nya kita bertemu dan bersua pada subuh yang mulia ini. Semoga pertemuan yang penuh berkah dan menghantarkan kita kepada Sirathal Rahim menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana hidup dan kehidupan, mengajarkan kita bagaimana mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal di depan anak-anaknya beliau sering menceritakan tentang Imam Syafi'i. Jadi salah satu bagaimana kita untuk mengajar anak-anak kita, kita mengajarkan sejarah kehidupan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang saleh. Dan cerita itu adalah pelajaran yang paling berharga. Makanya Al-Quranul Karim 2/3 kandungannya adalah kisah. Dahulu orang sebelum anak-anaknya tidur dihantarkan dengan kisah-kisah. Kisah itu sebenarnya mengajarkan anak-anak kita bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang saleh itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceritalah Imam Hambali ini tentang hebatnya Imam Syafi'i. Tahajudnya, salat malamnya, ibadahnya, belajarnya, panjanglah kisahnya. Sehingga anak-anak ini penasaran, ingin tahu bagaimana sih Imam Syafi'i itu. Kepingin tahu. Sehingga pada suatu hari, tak bagaimana ceritanya, Imam Syafi'i ini datang ke rumah Imam Hambali. Maka itu kesempatan emas luar biasa bagi anak-anaknya yang dulunya sangat merindukan, penasaran bagaimana hari ini yang mereka penasarankan hadir di rumahnya. Masya Allah. Jadi setelah sedikit apa kata-kata tarahuk, selamat datang dan sebagainya, siang pun berakhir, malam pun datang. Setelah datang malam, maka orang kalau menilai bagaimana hebatnya seseorang dilihat bukan pada siang, tapi pada waktu malam. Malam inilah yang menjadi ukuran, karena malam tidak ada yang lihat, hanya Allah saja yang melihat kita. Maka anak-anak ini dia taruhkan air wudhu di pintunya, karena dahulu mungkin kalau sekarang kan ada pet, dulu kan tidak ada, jauh harus pergi, kan tidak tahu kita kalau tamu. Maka disiapkanlah air tempat berwudhu. Jemaah rahmati Allah, bangun malam hari, mereka sebenarnya sudah jaga-jaga ini, jangan sampai terlewatkan malam, karena hendak mereka
melihat ini apa yang dikerjakan oleh orang yang mereka sangat penasaran ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangun malam mereka salat keluar ke masjid bersama ayahnya. Mereka tinggalkan Imam Syafi'i di rumah. Beliau masih kelihatan tidur. Dan kalau mereka pulang juga masih terlihat masih tidur. Maka jemaah dirahmati Allah, tak lama kemudian mereka katakan, "Ayah, Imam Syafi'i kok belum bangun?" Jadi seolah-olah mereka sudah tadi hilang penasarannya, kok belum bangun? Sebentar. Tak lama kemudian jemaah dirahmati Allah, beliau bangun dan hendak untuk salat subuh. Maka beliau ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Pak Imam, jadi tadi malam apa hendak bangun tahajud?" Kata beliau, "Saya sudah mengerjakan sesuatu yang Allah lebih mencintainya ketimbang salat tahajud. Saya menaruhkan kepala saya di bantal, saya lagi pikirkan tentang hadis. Sebuah hadis yang mana hadis itu berbunyi yang artinya bahwa ada Anas memain-mainkan burung sehingga mati burung di tangannya. Saya sedang pikirkan hukum apa tentang anak-anak yang mainkan burung dan mati burung di tangannya. Jadi saya tidak tidur. Saya meletakkan kepala saya di atas bantal, lagi saya pikirkan ini hukumnya apa." Rupanya tidak tidur rupanya. Kalau kita taruh ini mesti tidur kita kan. Beliau tidak tidur. Sehingga kata beliau, jadi pada malam itu dari satu hadis itu keluar 70 hukum. Satu hadis yang pendek itu beliau keluarkan 70 hukum. Masya Allah. Tercengang anak-anaknya, luar biasa. Rupanya tidak tidur. Tidurnya belajar. Kalau kita lagi belajar tidur. Beliau tidak lagi tidur itu. Beliau sungguh belajar mengeluarkan 70 hukum. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tanya, "Mana hebat ayahmu dengan Imam Syafi'i ini? Ayahmu salat tahajud untuk dirinya, Imam Syafi'i mentakhrijkan hukum 70 untuk umat seluruhnya." Oh, baru kagum dia rupanya. Itulah hidupnya seorang yang alim itu. Walaupun tidur rasanya bangun, tidur belajar dalamnya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah kehidupan ini menjadi luar biasa bagaimana semangat belajarnya. Hatta kalaupun kita lihat beliau tidur, sungguh beliau dalam keadaan bangun dan sedang memikirkan sesuatu yang barangkali kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang beliau pikirkan. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kisah-kisah ini memberikan kesan kepada anak-anaknya bahwa betapa orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim ini tidak ada waktu sedikit pun yang mereka lalai. Tidak ada waktu yang hilang dengan sia-sia. Bahkan semua hidupnya itu mereka abdikan untuk ilmu pengetahuan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak pernah lalai dalam hidupnya. Hidup penuh dengan makna. Wahum anil lagwi hum mu'aridun. Mereka dari hal-hal yang melalaikan mereka berpaling. Mereka sungguh mencarikan makna kehidupan yang lebih dalam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Imam Syafi'i pun sering pula beliau menceritakan Imam Abu Hanifah. Saling menceritakan sebagai motivasi, sebagai kenang-kenangan, sebagai dorongan. Karena jemaah yang rahmatullah, jiwa kita ini cenderung kepada malas dan berleha-leha. An-nafsu ma'ilatun ila ar-raha. Jiwa kita, nafsu kita ini senang berleha-leha, duduk nongkrong. Kan sering ya? Sering. Tidak ada makna, tetapi kita senang untuk duduk berleha-leha itu.
maka hadirlah motivasi dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim, untuk memberikan motivasi dalam diri kita. Nah, jadi jemaah rahimatullah, sering pula Imam Syafi'i mengisahkan kepada orang yang lebih tua daripada beliau, Imam Abu Hanifah. Maka dalam kitab ini disisiplah kisah Imam Abu Hanifah di tengah ceritanya Imam Syafi'i. Nanti di tengah cerita Imam Syafi'i, sisi pula Imam Hanbali, untuk memberikan motivasi bagaimana cara belajar orang-orang yang hebat itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Imam Abu Hanifah, tentu ketika beliau wafat, maka hadirlah Imam Syafi'i. Seolah-olah ketika mati sebuah pelita, maka Allah gantikan pelita yang baru. Masya Allah. Karena jemaah rahmatullah, orang-orang alim ini adalah pelita. Kemudian dikatakan Al-Imam Abu Hanifah bin Nu'man bin Thabit adalah seorang al-faqih al-kufi. Jadi beliau adalah orang faqih, ahli fikih dari kota Kufah. Jadi dulu jemaah rahmatullah, ada dua tempat yang sangat mercusuar dalam ilmu pengetahuan. Jadi tempat ini walaupun sederhana bentuknya, tapi banyak dikunjungi oleh manusia. Cahayanya adalah cahaya ilmu. Dan pertama adalah Al-Hijaz, yang kedua adalah Al-Kufah. Sehingga ada madrasah Al-Hijaz, ada madrasah Al-Kufah. Jadi mereka hadir kedua tempat ini menjadi tempat mercusuar, dikenang, dikenal oleh umat seluruh dunia. Adapun Al-Kufah jemaah rahmatullah, di sini banyak para sahabat yang masih hidup, yang dulu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka hadir karena mereka langsung mendapatkan lisan lisan al-hadis lewat para sahabat yang masih hidup. Adapun Al-Hijaz, Al-Kufah, negeri yang jauh, yang jauh, dan di sana sedikit sahabat-sahabat yang hadir. Maka di sana jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggunakan rasional akal dalam mengistimbatkan hukum karena dia jauh daripada Al-Hijaz. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, maka di Kufah ini lahirlah namanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ya, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Imam Abu Hanifah ini adalah Maula Taimillah bin Tha'labah. Ya, jadi ini adalah Maula, ya, tuannya Taimillah bin Tha'labah. Hamba Allah yang dimuliakan, kita kenal Imam Abu Hanifah ini termasuk seorang alim yang kaya. Karena biasanya orang alim itu fakir atau miskin. Ini termasuk orang alim yang kaya. Kaya hartanya, kaya pula ilmunya. Jadi orang-orang yang datang ke beliau, belajar bersama beliau, beliau siapkan tempat tinggalnya, beliau siapkan makanannya, beliau siapkan pakaiannya, beliau siapkan pembelajarannya, mengajarkan anak-anak itu. Kalau mereka sudah besar, sudah dewasa, mereka lihat ini sudah cocok kita kawinkan. Beliau kawinkan, bayarkan maharnya. Oh, enak sekali macam itu. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang mau ini. Inilah Imam Abu Hanifah. Jadi beliau betul-betul mengabdi. Segala apa yang beliau miliki sudah diajarkan, diberikan uang, dikawinkan lagi. Inilah pengabdian Imam Abu Hanifah. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagialah orang yang punya dua-dua, kaya hartanya dan kaya ilmunya. Ini luar biasa. Tetapi orang yang kaya ilmunya pun memang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Abu Hanifah ini secara istimewa beliau bertemu dengan empat orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar bersama mereka. Karena istimewa sekali orang-orang bisa bertemu dengan sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni summa yalunahu. Qurun yang paling indah adalah zamanku setelah
itu adalah sahabat-sahabatku. Jadi sahabat ini adalah qurun ini yang begitu indah yang maha dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu beliau dengan Anas bin Malik. Tentu tidak asing orang ketika mengenal Anas bin Malik, sahabat yang istimewa yang lama hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya menjadi khadim pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Lama itu 10 tahun. Berapa hari itu? 3600 hari. Kalau satu hari okeylah, ini 3600 hari jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana itu? Kata beliau, selama 3600 hari itu tidak pernah Nabi mengatakan kepada saya, kenapa kau kerjakan itu? Kenapa kau tidak mengerjakan itu? Tidak pernah. Tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa kau tidak mengerjakan ini? Kenapa engkau mengerjakan itu? Tidak pernah. Dalam waktu 3600 hari. Hatta kata Imam Anas bin Malik, suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan saya untuk mengambil sesuatu. Anak-anak, beliau masih 6 tahun waktu itu. Ketika diperintahkan itu, okeylah jalan dia. Waktu di jalan itu, ketemu dengan anak-anak yang lain. Ketemu dengan anak-anak yang lain. Kalau sudah ketemu dengan grupnya itu, lupa ada yang kepada Nabi tadi. Main dah dia, main dah. Lupa tadi kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian Nabi ikut. Anas, sudahkah? Nabi tersenyum melihat Anas lagi bermain dan tidak melaksanakan tugasnya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, selama 10 tahun saya bersama Nabi, tidak pernah Nabi mengatakan kenapa, bagaimana, kenapa tidak, tidak pernah. Ini kehebatan Anas bisa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kisah Anas yang masyhur juga adalah karena beliau setiap kali beliau bangun, baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, mendapatkan air wudu sudah disiapkan oleh Anas bin Malik. Tanya Nabi, Anas, karena setiap kali bangun ada air wudu, Nabi senang, anak kecil tapi masya Allah khidmahnya luar biasa. Nabi rupanya ingin beli oleh-oleh untuk dia. Kan kalau ada anak-anak yang patuh kan kepingin kita beri oleh-oleh. Anas, kamu ini minta apa? Kata Anas, ya Rasulullah, saya uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin oleh-olehnya menemanimu dalam syurga. Ya, itu hebat juga oleh. Bukan mobil-mobilan dia minta. Dia apa mintanya apa? Ingin menemani Nabi dalam syurga. Hebat juga. Kata Nabi, yang lain, jangan itu. Minta yang lain. Tidak, ya Rasul, tidak. Itu saja yang Rasul. Enggak usah mobil-mobilan. Beliau minta itu saja. Lalu Nabi mengatakan, a'inni ala nafsika bikathati sujud. Wahai Anas, kalau itu permintaanmu, maka bantulah saya untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Kalau kau sudah perbanyak sujud, nanti oleh-olehmu akan dapat menemani saya dalam syurga. Jadi masya Allah. Jadi ini kisah Anas bin Malik yang masih kecil, tapi permintaannya luar biasa. Barangkali anak-anak kita ada juga yang minta seperti itu. Jadi ayah, bantulah saya untuk membawa tasmu ke Jakarta. Saya enggak usah ke Jakarta, saya bantu bawa tas saja ke Jakarta. Bahasanya enak didengar, masya Allah, meneteskan air mata. Inilah anak yang luar biasa, Anas bin Malik. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada Abdullah bin Ubay. Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa bil Kufah. Beliau tinggal di Kufah. Ada Sahal bin Sa'idi bil Madinah. Ketemu pula dengan Sahal di Madinah. Ketemu pula dengan Abu Tufail, Amir bin Wa'ilah di Mekah. Walakinahu lam yalqa ahadan minhu, tapi ketemu jarak jauh. Jadi walaupun ketemu semasa, tapi bukan bertemu bertatap muka.
tapi bertemu dengan jarak jauh. Jadi mentransfer ilmu dari jarak jauh daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya orang alim ni walaupun jauh di mata tapi rasa dekat di hati. Jadi jemaah yang dirahmati, kan beda terasa kita dengan orang alim duduk itu, ada saya kebahagiaan kedentraman yang membahagiakan seseorang. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang dirasakan oleh Imam Abu Hanifah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak pula hadis-hadis Anas bin Malik yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, kemudian beliau riwayatkan hadis-hadis tersebut dan beliau sampaikan kepada orang lain. Jadi jemaah dirahmati Allah, dahulu kalau mendapatkan sebuah hadis ini istimewa sekali. Dulu orang untuk mendapatkan sebuah hadis itu tidak segan-segan menjual rumahnya, menjual hartanya untuk beli sebuah kendaraan, berangkat dari kota Mekah menuju ke Madinah. Untuk apa? Untuk mencari sebuah hadis. Jadi semangat belajar itu yang luar biasa. Kalau kita kan jangankan sebuah hadis, satu kitab hadis pun Allah ni ajar orang lain untuk ikut. Ini anak mangat perut. Anak mangat perut. Jadi semangat itu yang kurang. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat itu yang ada pada sahabat sehingga mereka menikmati indahnya mencari ilmu. Bukan hanya indahnya ilmu, tetapi indahnya mencari ilmu. Jadi pahit getirnya orang cari ilmu menjadi kenang-kenangan nanti ketika suatu saat menjadi orang alim. Saya dulu pernah begini, pernah membelikan onta, mencari sebuah hadis, kenang-kenangan indah itu tak akan pernah terlupakan. Jadi kekayaan kita bukan kaya itu yang indah. Yang indah apanya? Cara orang menjadi kaya. Lompat zaman 60-20 ke mesin, puluh bermano, hino, alhamdulillah kakaya. Jadi kenang-kenangan itu yang sangat indah. Makanya kita sebagai umat jangan berfikir hasil, berfikir bagaimana kita telah melaksanakan proses. Karena indah bukan di hasil, indah ada pada proses. Sehingga ahli hikmah mengatakan alayya sa'yu wa laysa alayya idrakun najah. Tugas saya menjalani proses. Hasil itu bukan tugas saya, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah belajar siang malam enggak berhasil juga, oh enggak apa-apa. Tugas kita akan menjalani proses. Tak pula bawang kali tak jatuh, tak tidak mati bawang pak. Apa kita harus stres? Jangan. Itulah ketentuan Allah. Mungkin di balik itu, waktu kita cangkul-cangkul, dapat emas 1 kilo. Ya Allah rupanya. Mati bawang hidup emas sebanyak itu. Masya Allah. Jadi janganlah kita putus asa karena hasil. Yang penting kita menjalani proses. Maka Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Tidak akan Allah sia-siakan pahala orang yang beriman ini. I'malu, beramallah, bekerjalah, berproseslah. Fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka amalmu itu akan dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasul, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, banyak orang hari ini stres karena dilihat hasil. Tapi hakikatnya kita tidak melihat hasil. Yang penting kita sudah menjalani proses dengan baik. Insyaallah, insyaallah. Ya, hasil tidak jauh pada proses yang kita laksanakan. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang mati bawangnya, ya, mati cabainya, enggak usah susah, mungkin insyaallah dapat emas nanti. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jemaah yang dirahmati Allah juga ahli di bidang fiqihnya, ahli bidang qiyasnya. Sehingga Imam Syafi'i beliau sering juga boleh memuji Imam Abu Hanifah. Jadi tanda orang yang alim ini beliau senang juga mengambil motivasi-motivasi pada orang lain. Karena hidup ini jemaah yang dirahmatullah kan
persoalan yang berbeda-beda yang kita hadapi. Ada masalah keuangan, ada masalah macam-macam. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Man arada an yatabahhara fil fiqhi fa huwa 'iyalun 'ala Abi Hanifah." Orang yang senang mendalami ilmu fikih itulah keluarga Abu Hanifah. Kata beliau. Kalau ada orang yang ingin mendalami fikih, huwa 'iyal, inilah keluarganya Imam Abu Hanifah. Waqala qila li Malik. Kemudian ada orang bertanya kepada Imam Malik, "Hal ra'aita Abu Hanifah? Pernahkah kau melihat Abu Hanifah?" Qala na'am ya, ra'aitu rajulan. Saya melihat itu dia seorang lelaki. Law kallamtu fi hadhihi sariyah, ay yaj'ala dhahaban laqam bi hujjatihi. Andai kata saya bicara sekarang sama dia dalam perjalanan ini, ya, maka beliaulah orang yang paling kuat argumentasinya. Ha, ini. Jadi jemaah rahmatillah, inilah bagaimana Imam Syafi'i, Imam Maliki juga saling mereka mengagumi satu dengan yang lain, karena masing-masing mereka itu ada kelebihan-kelebihan. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Persis ceritanya apa namanya, Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa dengan Khidir. Kata Khidir, "Wahai Musa, aku punya ilmu yang kau tak miliki. Tapi aku dan engkau juga punya ilmu yang aku tak miliki." Jadi rupanya mereka punya ilmu masing-masing yang apabila mereka bersatu, mereka apa? Dapat ilmu yang luar biasa. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pertemukan Musa dengan Khidir alaihi salam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Imam Abu Hanifah menghadirkan sebuah lembaga namanya Madrasah Al-Kufah, lembaga pendidikan.